dolar New Zealand, USD bergerak rebound. Secara umum, bias harian pergerakan dolar New Zealand, USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan dolar New Zealand, USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,69236 sampai 0,69055 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar New Zealand, USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 0,69735. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 0,69055 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0,68764. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.